Tentang cerita dari Indramayu, Jawa Barat. Sebuah pertemuan aliran tiga sungai di Desa Cemara Wetan, Kecamatan Centigi. Dipercaya menjadi istana siluman buaya. Kabarnya, tempat ini rajin memakan korban saban tahun. Misteri semakin kental. Warga percaya sebuah mitos untuk melemparkan singkong rebus saat menyambangi tempat bernama Kedung Cowet ini. Saya sedang berada di Cemara Wetan, Centigi, Indramayu. Dan persis di belakang saya ini adalah sebuah kali yang mempunyai banyak cerita. Konon katanya di kali ini terdapat siluman buaya, dan masyarakat juga menemukan kepunden-kepunden yang dahulunya merupakan bekas sebuah kerajaan. Untuk lebih lanjut akan saya langsung tanyakan pada Pak Jawahir. Assalamualaikum, Bapak, selamat malam. Bapak mungkin bisa menceritakan sedikit tentang kali ini, Pak. Kali ini ada hubungan dengan Pulau Mas. Dan disinyalir di kali ini sebagai tempat pengasingan dari dua abdi dalam keraton yang memang lalai dalam menjalankan tugas. Dan masalah tentang adanya siluman buaya itu sendiri bagaimana, Pak? Waktu saya mancing di sini sekitar jam 5 sore, pas dari arah sana ada orang tua yang potongan seperti pengemis pulang ke arah sana. Ini merupakan satu jalur. Kita 5 menit kemudian saya langsung melihat ke sana dengan kondisi mendung, mau turun hujan. Khawatir karena khawatir tidak bisa pulang, maka saya buru-buru pulang. Logikanya, secepat-cepatnya orang tua dalam perjalanan belum mungkin melebihi kecepatan motor. Tapi setelah saya lewati dan satu arah lagi, ternyata orang tua tersebut tidak ditemukan. Jadi orang tua tersebut sudah hilang. Sudah hilang. Ya, dan masalah yang tentang adanya kepunder itu bagaimana ceritanya, Pak? Ceritanya kebiasaan masyarakat apabila ada kemarau, terus menjelang musim hujan, ada pengerukan tanah. Pada saat pengerukan tadi ditemukan beberapa kepunden yang disinyalir sebagai bekas-bekas dari kerajaan zaman dulu. Terima kasih banyak, Bapak, atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum, Kak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ujang sendiri bagaimana? Katanya di kali ini ada sosok dari siluman buaya, lalu ada yang punden-punden kerajaan. Tapi Kak Ujang sendiri gimana, Kak? Tadi sementara memang sangat luar biasa sekali auranya. Dan cukup saya rasakan, prediksi saya ini adalah tempat kerajaan siluman buaya. Apakah benar buaya itu yang memakan korban? Karena setiap tahun itu hampir 5 yang meninggal di sini. Apakah benar itu ulah daripada siluman buaya putih? Atau itu karena mungkin kelalaian ketika orang datang ke sini? Tak ingin membuang waktu, kami melakukan mediumisasi. Pikirannya nyawain. Assalamualaikum. Makhluk ini sepertinya beringas. Assalamualaikum. Ini seperti mediatornya sangat beringas, dia tadi melempar bangku dan juga memecahkan kaca. Sekarang Kak Ujang coba menenangkannya. Siapa yang datang? Suara geni. Dari mana asalnya? Saya yang jaga tempat ini. Anda sepertinya tidak suka dengan kedatangan kami. Kenapa? Kamu kan tidak ada maksud mengganggu. Banyak nancang di sini. Nancang? Memang kamu seperti apa datang ke sini? Saya panas teman-teman kalian. Panas? Ya. Kenapa panas? Sudah berapa tahun? Sudah berapa lama? Sudah lama. Dari bangsa apa sih? Saya bangsa siluman. Siluman apa? Buaya, ular, atau apa? Iya. Buaya buntung. Nah, jadi Anda yang mungkin masyarakat sering katakan dengan buaya buntung? Anda yang suka memakan korban di sini, orang-orang mancing? Iya. Dengan cara seperti apa? Saya butakan mata mereka. Saya seret dagingnya ke dalam. Loh? Mereka kan tidak salah. Mereka mengganggu tenangan sini. Mengganggu gimana? Orang lagi cari ikan kok. Cepat pergi dari sini kalian. Nanti kan informasinya belum selesai. Di sini ada kerajaan jin ya?
tidak penting. Tidak penting tidak kenapa? Tapi benar di sini ada kerajaan Jin. Kerajaan Jin itu Anda. Siapa ketuanya? Di bangsa Anda boleh ya membunuh orang ya? Ya, boleh. Wah, boleh. Kata siapa? Anda kan tidak bisa mematikan. Yang bisa mematikan adalah Allah. Kalau Anda mengatakan Anda yang membunuh mereka, cara seperti apa sih memangnya? Saya bawa mereka ke dalam sungai. Memang Anda bisa memegang mereka? Bukan dunia kita berbeda ya? Saya bawa ke sungai dan saya ambil darahnya. Dan jasadnya saya sembunyikan di alam gaib. Ngisap darahnya doang? Ya, saya perlu darahnya. Untuk buat apa? Termasuk para perempuan. Saya suka para perempuan. Jangan begitu. Duduk, kita datang baik-baik kok. Kenapa sih Anda tidak mau menceritakan sejarah tentang Gedung Cowet? Itu pantangan bagi kami. Pantangan kenapa? Ada yang larang? Kalau kalian bisa melawan saya dan melawan saya, harus saya ceritakan. Yang Anda bunuh itu apa karena pikiran kosong? Apa karena mereka melamun? Pikiran kosong. Terus? Gampang kami menanggung yang sedang pikiran kosong. Kalau orangnya selalu ingat Allah, kami juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa ini? Cepat, Ben! Panaskan! Anda tidak mengenal Allah ya? Ya! Jangan sebut nama-nama itu. Kenapa sih sukanya makan manusia? Kenapa ya, tidak ada kenapa makanan lain? Manusia? Siapa yang mengganggu? Kan kami datang sini hanya berniat untuk mencari informasi. Anda datang minta secara apa? Tentang kebenaran yang ada di sini. Hah? Ya udah kalau nggak mau cerita sok pergi. Hah? Ya udah pergi sok. Oke. Pergi. 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 Allahu Akbar. 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 Tak lama, mediator sadar. Lanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Kali ini mediator bertingkah seperti seekor ular. Apakah makhluk ini bisa memberi informasi? Tetap Dua Dunia. Kali ini mediator bertingkah seperti seekor ular. Siapa nama Anda? Gilang Pak. Ada apa kalian kesini? Berada di sini sejak kapan? Sejak ada ini. Sejak kayak ini tuh kapan? Sudah lama? Iya. Sama siapa aja di sini? Bisa duduk. Banyak. Benar di sini ada kerajaan Sulaiman? Ada, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Kenapa? Karena itu adalah larangan bagi siluman saya. Larangan sudah lah. Saya melarang memangnya? Itu raja saya. Raja Anda siapa sih? Aku tidak akan menjelaskannya. Nah, itu bisa tenang nggak? Karena aku takut diusir dari sini. Emang ada rahasia apa sih yang ditutupi? Tidak. Perlu tahu. Nah, Anda termasuk orang yang suka memakan manusia ya? Tidak. Tidak. Siapa? Itu adalah teman-temanku. Apakah itu ada tugas masing-masing? Iya. Kalau Anda sendiri bertugas untuk apa di sini? Saya di sini bertugas untuk menjaga. Apa yang dijaga? Menjaga pintu masuk. Pintu masuknya ada di mana sih? Di sini. Kalau pusat kerajaannya ada di? Ada di Sabra saya. Kalau tanah air bukan? Iya. Jangan Anda bukan makhluk sini kali. Emang benar. Aku ya.
saya diteri kesepuan. Wah, kesepuan mau ngapain kesini, mau cari ikan? Saya diusir. Di sini kenapa? Karena saya nggak mau patuh. Terus kerajaan di sini tuh sudah sejak kapan sih kerajaan Silumane? Tidak tahu, karena saya kesini sudah ada. Nanti kesini kapan? Sudah lama. Oh, berarti tidak tahu ya tentang apa itu sejarah Gunung Cuai, tidak tahu. Itu saya. Saya gimana maksudnya? Karena aku melingkar seperti toet. Yang memberi nama itu siapa? Raja sini. Kenapa? Hah? Aku terusik. Terusik kenapa? Aku sedang tidur. Tidur malam? Iya. Karena aku tugas berjaga di siang hari. Kenapa malah siang hari? Karena siang hari banyak orang-orang di sini yang mengganggu kami. Mengganggu apa siang hari? Mereka mencari sebangsa ikan. Memang tidak boleh manusia-manusia. Itu ada bangsa silumannya juga. Jadi ikan yang masyarakat ambil itu siluman, maksud Anda? Iya, ada satu dari sekian banyak ikan. Mereka yang ambil nggak tahu kenapa kami jadi marah. Terus ceritakan sejarahnya. Ada yang mau datang. Siapa? Tidak tahu. Tidak tahu apa? Dia melarang saya untuk menceritakannya. Ya suruh kesini aja yang melarang. Tidak tahu. Pernah nggak sih menampakkan wujud kepada orang-orang di sini? Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Tidak pernah. Tadi ada warga berkata bahwa dahulu di sini ada kakek-kakek. Jadi kakek-kakek itu siapa? Itu adalah jeruan siluman. Siluman sini. Soalnya katanya tidak ada yang pernah mewajibkan diri. Iya, tapi itu bukan tugas saya. Bisa diam gak sih? Eh? Saya mau pergi. Mana? Saya masih. Saatnya mediator sadar. Itulah, kamu sudah ngaco. Ya jelas. Pergi. Disangka ada makhluk datang tak diundang. Bisa tiba-tiba mediator pertama kami dia masuk ke dalam kami seperti dia dimasuki oleh makhluk. Siapa? Siapa? Suropati. Kenapa? Pergi. Saya tidak panggil masuk-masuk. Kasihan. Cepat pergi kalian. Iya, kenapa alasan pergi? Kami datang baik-baik untuk menanyakan informasi. Baik-baik apa? Hanya nyatanya banyak. Keluar dulu, keluar. Keluar. Kang Ujang berusaha menyadarkan Mediato. Namun usaha ini tidak mudah. Ini ada apa sih Anda sebenarnya? Apa yang mau Anda sampaikan? Cepat, Rey. Kita tidak akan pergi sebelum dapat informasi dari sini. Saya akan bawa ke sini. Baik, Anda duduk. Kita ngobrol baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله أكبر. Sebab masih butuh informasi, kami mencoba lagi mediumisasi. Tetap di dua dunia. Masih mencoba mengorek informasi lewat mediumisasi. Sudah dekat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
alam. Siapa Anda? Arya Unaryo. Saking pundi? Kula saking ketandangan. Wonten neng mriki, Bro. Aku kesaking cepuk angrum. Sampeyan saking pundi? Kula saking Cirebon. Saged diceritakan tempat niki? Pripun awal sejarah gedung cuet niki? Gedung cuet. Pripun? Lara ati. Kenapa? Karena ucapannya wong tua yang sepusin kan ke deta pak saking kekesik Cirebon ke deta pak sintan ke deta pak sirupat Majapahit kang diutus Prabu Brawijaya engken ngabdi maring Cirebon terus seperjalanannya di ke deta pak diadang ula lempeh terus suwi seprang lawan ula lempeh karena udah dipisah tak apa Kris lempeng geni terus cuet-cuetnya kupipun dale Kris lempeng geni kang dikongkon jaga maring putranya ki gede tapak kang arane kaping siji Arya geni lan keloro ringga baya saking lalai beli diurusi lan beli diopeni meset saking keraton Cirebon dugi teng riki terus murkai i gede tapak ngekratan wau loro dikutuk jadi buaya buntung kerang ning kene ngiring ker sepulah lan buaya buntung lingkere bunder kayan dinin cuet terus pripun sampai wonten kata korban kang di ning kene putrane gigit tapa nurwa dia bala cari para tentara mulane kang hati-hati kabe kangge masyarakat kang memancingan ning kene dan luru ulam ning kene Kata perempuan, kudu inget maring gusti, aja lara ora, kudu kang sopan santun. Terus? Ake-ake anak muji maring gusti kang maha suci. Jadi, lamun boten kata nyebut asma Allah, ini kok perempuan kamu lagi? Kang pikirannya kosong, dan kang ngumbar kesombongan, iya niku. Kang bakal jadi mangsane, tapi lamun atine urip eling maring gusti libakal. Saya juga mendengar kabar bahwa ditemukan ada kepunden-kepunden ke kerajaan Sunda. Anda tahu? Kepunden ngerti artinya kepunden. Iya niku kepungana den supaya aja meresap lan layu maning gama niku. Oh jadi kepunden bukan bekas kerajaan ada bangunan bata atau seperti apa? Niku kang jaga niku sinten? Tentang niku ada yang menemukan bekas bata apa itu apa? Niku dah melemanusa. Mung zaman saya niki digawe-gawe dilui-lui ucapan kang durung tentu kebenarannya. Kurang dapat kabar bahwa supaya tidak diganggu itu masyarakat suka melemparkan singkong ke dalam air. Nah niku salah nuruti. Berarti kripon niku bukan laras nih tidak benar nih. Maning kuno kelalene akhirnya dipercaya. Kongguni kene doyan capu iku bohong. Penasaran dari tadi kami bukan melihat yang susah sekali memberikan informasi dan mereka berkata dilarang itu siapa sih yang melarang memberikan informasi? Arya penikahan Pringgabaya. Kenapa sih dilarang? Ribun iku. Larang sakit. Capan kumpulan sehingga beda alam. Sakit hati kok kenapa sih mereka durhaka ke orang tua atau gimana? Oh durhaka, ada pesan untuk kami semuanya. Kang Elina Marikus. Iya, terus? Aja digawe lala ora di tempat niki. Oke, terus? Prahara dibuka sejarah tadi legenda kudu. Ingat kesene wong tua. Apa kang diucapkan wong tua iya kudu nurut
bakal selamat. Bismukutan baik ampura ewung terbun. Matur suwun sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama makhluk ini pergi. Ya Kang Ujang, alhamdulillah sudah selesai lah. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan Kang Ujang? Ya, dari awal ketika kita ada mediator yang sulit begitu masuk, kita mendapatkan informasi, terus ada yang ngomong-ngomong. Ternyata itu kan ada sambungannya ke Prabu Brawijaya. Nah, itu sangat menarik sekali ketika ada seseorang ditugasi menjaga pusaka, dan ternyata pusaka tersebut tidak jaga secara maksimal. Akhirnya di situ ada pertempuran karena sakit hati, pertemuan tersebut melingkarlah seperti cuet. Mungkin seperti itu. Ini pandangan menurut Islam itu bagaimana sih Kang Ujang dengan makhluk yang bisa mengambil nyawa manusia atau makan manusia itu gimana Kang? Ya, perlu digarisbawahi bahwasanya manusia, jin itu adalah semua makhluk Allah. Jadi ketika jin, manusia, makhluk Allah, secara otomatis mereka tidak akan membunuh. Karena dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban mu'ajjal. Setiap nyawa manusia, setiap nyawa jin itu, siapapun tidak akan bisa mencabut nyawa kecuali atas izin Allah. Dan kemudian menarik, tadi kan juga ada yang bilang bahwa makhluk itu suka memintal singkong supaya tidak diganggu. Itu tanggapan Kang Ujang sendiri gimana? Ya, menurut saya ketika ada makhluk gaib di salah satu tempat atau penunggu dimanapun yang mereka dinyatakan sebagai keramat, terus jin tersebut meminta sesajen, meminta tumbal yang semacam itu, sebaiknya menurut Islam sendiri adalah jangan sekali-kali turuti mereka. Terima kasih Kang Ujang atas penjelasannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan untuk kami semuanya. Kang Elia kemarin Kristus. Aja digawe lala ora ing tempat niki. Prahara dibuka sejarah tadi legenda. Ingat pesannya wong tua. Apa kang diucapkan wong tua? Iya, kudu nurut. Bakal selamat.